pengalaman kesetrum. Ya guys, selamat pagi, selamat berjumpa lagi sama saya Tukang AC yang Atakadul. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kesetrum. Kita simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Ya, ini dia guys yang membuat kami kesetrum. Ini pemasangan AC-nya bukan kami yang pasang. Ini ada kabel warna hitam sama biru. Setelah pump down freon, AC ditutup insulatornya, tapi masih ada listriknya. Setelah dicek, cek dan recheck, saya buka insulatornya. Ya. Wah, ini ternyata pasangnya terbalik-balik ya guys. Nah, ini dia masih ada listriknya. Ini kabel dari main switch atas. Ini kabel ke AC. Ini dari main switch, listriknya warna coklat, biru netral, ini hijau ground. Tapi yang ke AC ini yang biru dipasang coklat, ini yang listriknya dipasang netral. Alhasil biarpun isolator sudah dimatikan, di off, ini offnya ke atas, jadi masih ada listriknya karena yang insulator bagian ini yang apa on offnya ini disambung netral, yang listriknya sebelah sini, jadi tidak ikut mati. Biarpun di off masih ada listrik ya guys. Ini biasanya tukang listrik ini yang pasang, tidak tahu terlalu cepat, lupa atau gimana. Ini betul-betul cuek ini pemasangannya. Harusnya ini warna coklat simpan di sini, yang netral simpan di sini, kebalik ini ya guys. Ini kebalik juga. Jadi bagi kalian yang baru-baru megang listrik harus hati-hati, harus teliti, jangan sampai terbalik-balik karena ini akibatnya akan sangat fatal. Ini mainnya setrum ya guys, listrik sangat berbahaya, 220, nanti pulang tinggal nama saja. Oke, sekian dulu video dari kami, jika bermanfaat bagikan kepada yang lain biar tidak terulang lagi kesalahan sederhana tapi mengakibatkan kematian ini guys. Jangan lupa dukung terus channelnya Tukang AC yang Atakadul dengan like, komen, share, tentunya subscribe.